Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Raya Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam aksinya, dua pelaku berbagi tugas. Seorang pelaku sambil masih mengenakan helm, berpura-pura belanja sambil mantau suasana di dalam minimarket. Seorang lagi di luar setelah memantau situasi, lalu berjongkok di depan pintu masuk minimarket, berpura-pura sibuk dengan telepon genggamnya. Setelah sepeda motor incaran diduduki, dalam waktu singkat kedua pelaku berada di luar, satu di antaranya merusak kunci sepeda motor yang diincar, kemudian bersama-sama kabur ke jalan ke arah Bandung. Pemilik sepeda motor menyadari sepeda motornya raib saat masih berada di dalam minimarket. Korban mengetahui motornya dibawa kabur pencuri ketika secara tidak sengaja memperhatikan tempat parkir motor dari kaca di dalam minimarket. Kasus pencurian ini langsung dilaporkan ke kepolisian Resort Purwakarta dan kini memburu para pelakunya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan.